بسم الله الرحمن الرحيم. الإحطيات في الفتوى ومن كان يفتي من الصحابة. قول عبد الرحمن بن أبي ليلى في إحطيات الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى. أخرج ابن عبد البر في الجامع عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراه قال في المسجد: فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه قد كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. قول ابن مسعود وحذيفة وعمر رضي الله عنهم في الإحطيات في الفتوى. وأخرج ابن عبد البر في الجامع العلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وهكذا أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه، ورجاله موثقون كما قال الحيثمي. وأخرج ابن عبد البر في الجامع العلمي عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما يفتي الناس أحد الثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد بدا، وأحمق متكلف. وأخرج ابن عبد البر في الجامع العلمي عن ابن سيرين قال: قال عمر رضي الله عنه لأبي مسعود رضي الله عنه: ألم أنبأ أنك تفتي الناس؟ واللي حارها من تولى قارها. وزاد في رواية أخرى: ولست بأمير. الإحطيات زيد بن أرقم والبراء رضي الله عنهما من الإجابة عن سؤال وفعل في هذا الشأن. وأخرج ابن عبد البر في جامع العلم عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما عن الصرف، فجعل كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر، فإنه خير مني وأعلم مني، وذكر الحديث في الصف. وأخرج ابن عساكر عن أبي حسين قال: إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل البدر. كذا في الكنز. إحطيات dan berjaga-jaga para sahabah رضي الله عنهم dalam memberi fatwa. Perkataan Abdurrahman bin Abi Layla rahmatullahi alaih mengenai berjaga-jaganya para sahabat radhiyallahu anhum dalam memberi fatwa. Daripada Abdurrahman bin Abi Layla katanya, saya bertemu 120 orang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata rawi, saya rasa dia ada kata dalam masjid, dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia inginkan bahawa saudaranya yang lain menyelesaikan ataupun menceritakan hadis tersebut, bukan dia yang menceritakannya. Dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang memberi fatwa tentang masalah-masalah agama, melainkan mereka inginkan bahawa masalah tersebut difatwakan ataupun dijawab oleh saudaranya yang lain, bukan daripadanya. Perkataan Ibn Mas'ud dan Hudzaifah dan Umar radhiyallahu anhum mengenai berjaga-jaganya sahabat di dalam fatwa. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, barang siapa yang memberi fatwa kepada orang ramai, kepada manusia, setiap apa yang ditanya, tidaklah dia melainkan orang gila. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan hadis tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud tadi. Daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya, hanya saja memberi fatwa kepada orang ramai itu salah satu daripada tiga orang. Seorang lelaki, seorang alim yang mengetahui ayat-ayat Quran yang menasakhkan, yang memansuhkan ayat-ayat yang lain, dan juga mengetahui mana-mana ayat yang telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hukum hakamnya telah tidak diterima pakai. Dan seorang amir, ketua
yang tidak dapat tidak bahawa dia harus menjawabnya. Dan yang ketiga, orang yang bodoh, jahil dan mengada-ngada menjawab sesuatu yang tidak dia tidak tahu. Daripada Ibn Sirin katanya, telah berkata Umar radhiyallahu anhu kepada Ibn Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah tidak diberitahu kepada aku bahwanya kamu memberi fatwa kepada orang ramai? Kata Umar radhiyallahu anhu, serahkanlah bahawa kepanasan ataupun serahkanlah masyakah dan susah payah untuk menjawab soalan-soalan ini kepada Amir, iaitu orang yang dia merasai kenikmatan berkuasa. Serahkan masalah menjawab soalan-soalan fiqah kepada orang yang dia mengecapi kelazatan berkuasa dan memerintah. Maksud dia, biarlah Amir yang menjawab, biarlah pemerintah yang jawab, bukan kamu. Di dalam satu riwayat, kamu bukan Amir sehingga kamu nak menjawab soalan-soalan orang ramai ataupun memberi fatwa kepada mereka. Daripada Abi Minhal katanya, saya telah bertanya Zaid bin Arqam dan Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengenai pertukaran wang. Dan setiap kali saya bertanya salah seorang daripada mereka, mereka akan berkata tanya seorang lagi. Maksud kalau ditanya Hazrat Zaid, Zaid kata tanya Hazrat Bara radhiyallahu anhu. Jika ditanya Hazrat Bara, dia kata tanya Zaid radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia lebih baik daripada saya dan dia lebih alim daripada saya. Di dalam satu riwayat yang lain daripada Abi Hussein katanya, hanya saja salah seorang mereka akan memberi fatwa dalam satu masalah. Sesungguhnya seseorang mereka dia memberi fatwa dalam satu masalah, kalaulah masalah ini datang kepada Umar radhiyallahu anhu, sudah tentu dia akan kumpulkan ahli Badar untuk tanya apa pandangan dan pendapat mereka terhadap masalah tersebut. Tetapi kamu begitu sewenang-wenangnya menjawab soalan tersebut tanpa rasa apa-apa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk dapat ambil i'tibar apa yang kalian sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.